Seperti inilah suasana kelas ujian praktek bagi para mahasiswa Akpar Majapahit jurusan kuliner pagi. Ujian triwulan pertama yang diikuti oleh seluruh mahasiswa ini diberi materi dengan tema masakan pedas. Ujian di hari pertama pada triwulan pertama, masing-masing mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok oleh dosen pembimbing. Untuk kesempatan ini, mahasiswa kuliner diberikan kesempatan untuk berkreasi mengenai rasa pedas. Diharapkan mahasiswa bisa lebih banyak untuk memiliki ide mengenai masakan-masakan apa yang bisa ditampilkan dalam kondisi pedas. Hari pas untuk ujian bagi anak-anak triwulan pertama, mereka ujian praktek dengan tema masakan pedas, yang artinya adalah bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih suka banyak atau suka dengan masakan pedas. Dalam ujian dengan tema masakan pedas ini, masing-masing kelompok hanya diberi waktu 90 menit saja oleh dosen pembimbing. Dengan ujian praktek triwulan pertama ini, tentunya untuk menilai seberapa kreativitasnya bagi para mahasiswa Akpar Majapahit jurusan kuliner. Dengan berbagai macam tampilan kreasi produk dalam ujian triwulan pertama oleh mahasiswa jurusan kuliner pagi ini, tim juri yang juga sebagai dosen akan menilai dari hasil kreasi masakan yang disajikan oleh masing-masing kelompok. Dalam penilaian hasil ujian kali ini, tim juri akan menilai dari segi penampilan, tekstur, dan rasa. Harapan kami adalah anak-anak lebih kreatif ke depannya, bisa sebelum menginjak ke masakan kontinental atau Chinese, mereka juga harus menguasai masakan tradisional terlebih dahulu agar basic mereka semakin lebih kuat. Dan harapan saya selanjutnya, saya meningkatkan masakan yang lebih baik lagi, belajar yang lebih baik lagi. Harapannya buat ke depan biar bisa lebih mantap lagi dari hari ini. Untuk harapan saya untuk ujian berikutnya, ya, triwulan berikutnya akan lebih baik dari sebelumnya ini. Mudah-mudahan ini menjadi ide-ide baru bagi mereka supaya bisa mengembangkan dunia industri untuk lebih bervariasi. Setelah penilaian dari tim juri selesai, para mahasiswa diberikan penjelasan tentang hasil dari ujian yang mereka tampilkan. Tentunya, mereka diberikan kritik dan saran dari hasil ujian yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok. Nah, itu tadi ujian triwulan pertama oleh mahasiswa Akpar Majapahit jurusan kuliner pagi. Bagi kalian yang ingin sekolah di bidang chef, kuliner, ataupun pastry, tentunya dengan praktek setiap hari, silakan datang langsung di Geraha Tristar Akpar Majapahit Surabaya di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya, atau telepon di nomor 031 84 33 224, atau 031 84 33 225. Majapahit.